Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku semuanya, apa kabar? Pagi ini di hari puasa yang kedua, kita pagi-pagi sudah ada di stasiun Cikarang. Masih hunting kereta api ya sobatku. Kita absen kereta api yang melintas pagi ini edisi Ramadan 2024. Yang pertama kereta api Argo Semeru, ngebut kenceng banget ini. Dari arah Jakarta akan masuk stasiun Cikarang, KRL Komuter Line. Kereta api Bengawan, relasi Purwosari Pasar Senen. Ditarik lokomotif CC201, ini akan transit di stasiun Cikarang untuk menaikkan penumpang. KRL berangkat meninggalkan stasiun Cikarang, tujuan Bekasi, Jakarta. Pergantian posisi lokomotif kereta Walahar Express Cikarang Karawang Cikampek Purwakarta. Ini posisinya akan berganti lokomotifnya. Berarti nanti jalannya LH ya. Long Hood ya. Lokomotif kereta CC201 ini kalau menurut aku yang kusuka ini klaksonnya. Klasik banget klaksonnya. Mungkin teman-teman yang suka juga dengan lokomotif CC201. Ya, semoga aja pagi ini kita ketemu lokomotif CC201 yang lain ya. Yang lagi berdinas pagi ini.
dari arah sekarang akan melintas langsung kereta api Argo Lawu eksekutif relasi Solo Balapan Gambir. Wah, ternyata berpapasan dengan KRL dari arah Jakarta masuk stasiun Cikarang. Dari arah Jakarta masuk kereta api Argo Semeru relasi Surabaya Gubeng Gambir dengan lokomotif CC206. Pastinya Argo Semeru ini di bagian belakang ada kereta kompartemen ya. Mantap sekali sobatku. KRL Komuter Line berangkat dari stasiun Cikarang tujuan arah Bekasi Jakarta. Oke sobatku yang mau ke Jakarta atau Bekasi, ini sarana transportasi murah meriah, aman insya Allah sobatku. Sekarang udah enak ya, mau ke Jakarta ke Bekasi bisa naik KRL. Dari Cikarang ke Jakarta Kota ini 5.000 aja untuk sekali perjalanan, PP ya 10.000. Dari arah Jakarta akan masuk kereta api Papandayan relasi Garut Gambir dengan lokomotif berdinas CC206 ya. Paling depan ini ada gerbong kereta panoramik sama seperti Argo Parahyangan sobatku, cuma relasinya aja berbeda. Kalau Argo Parahyangan Gambir Bandung, oh iya, kalau Argo Parahyangan biasanya gerbong kereta panoramiknya di bagian belakang. Berikutnya kereta api Fajar Utama Yogyakarta masuk stasiun Cikarang relasi Yogyakarta Pasar Senen. Wah mantap sekali sobatku, hari ini ditarik oleh lokomotif Vintex CC201, super sekali alhamdulillah. Bela-belain krimis hujan ketemu lokomotif Vintex. Oke sobatku, itu aja hunting kereta pagi ini, semoga bisa menghibur teman-teman semua. Sampai ketemu lagi dengan video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.